PLKN akan dilaksanakan semula, tapi betul ke golongan belia disasarkan itu adalah berumur 16 sehingga 35 tahun? Hanya remaja yang lahir pada 2007 akan dipanggil menjalani program latihan khidmat negara PLKN 3.0 apabila ia dilaksanakan pada tahun hadapan. Menurut Kementerian Pertahanan, kerajaan bersetuju memperkenalkan semula PLKN dengan kaedah yang baru selaras dengan Akta Latihan Khidmat Negara 2003 Akta 628. Dalam satu kenyataan, Kementerian Pertahanan memaklumkan pelatih akan dipilih mengikut garis permulaan tertentu tahun kelahiran tertentu. Malah Kementerian Pertahanan juga turut memberi pelonggaran kepada pelatih untuk memohon menangguhkan latihan dengan had umur maksimum adalah sehingga 35 tahun. Jadi ini kita akan buat, dia boleh menjimatkan perbelanjaan daripada kerajaan. Dalam masa yang sama, dia akan dapat situasi ketenteraan dan kepolisian itu nanti. Baru-baru ini tular di media sosial apabila ada pihak membuat ciapan dengan mendakwa peserta yang akan dipilih menyertai PLKN untuk fasa baru adalah individu dalam kalangan belia berusia 16 sehingga 35 tahun. Terdahulu dilaporkan pelaksanaan semula PLKN yang dimasukkan pada 2018 akan dilaksanakan membabitkan dua fasa. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan dilaporkan berkata fasa 1 membabitkan pelajar tingkatan 4 melalui silibus Kementerian Pendidikan KPM yang mengandungi silibus kurikulum seperti kadet polis, bomber dan pengakap akan diperkasakan pada peringkat itu. Tambah Datuk Seri Muhammad Hassan, pelajar tingkatan 5 yang dikecualikan untuk menjalankan latihan di fasa 1 bagi memberi laluan kepada mereka melakukan persediaan menempuhi peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM akan menyertai fasa 2 di kem latihan askar watan yang sedia ada.